Jelas Ustazah, jelas. Alhamdulillah, dengar, terima kasih Cik Rozi, terima kasih Cik Izzarul Haq, terima kasih banyak-banyak beri respon. Okey, baik. Kemudiannya, okay, saya nak buka skrin dulu. Jadi kita nak tengok sekejap. Okay, nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh bantu saya respon untuk kita punya slide juga, sebab sekarang ni saya berada di kampung, baru sampai semalam. Jadi tak pasti internet kat kampung ni macam mana keadaan dia. Jadi kita nak tengok macam mana dia punya slide tu. Siap ya. Slide jelas. Okey tak? Kalau slide dia ni nampak tak? Sekejap ya. Saya kena ini sekejap. Nampak, nampak Ustazah. Nampak. Okey. Alhamdulillah. Cuma saya kena buat balik semula. Okey, baik. InsyaAllah pada malam ini kita akan pergi kepada surah Al-Kahfirun. Sebelum itu, tuan-tuan dan puan-puan, mari kita sama-sama ulang kaji tentang surah An-Nasr. An-Nasr yang pada minggu lepas kita sama-sama membincangkan ataupun kita tadabur tentang surah berkenaan dengan kemenangan. Tuan-tuan dan puan-puan, surah Al-Kahfirun ini dia adalah sebelum surah An-Nasr. Jadi kita mulakan perbincangan kita ataupun kelas tadabur kita ini, kita ambil daripada ayat yang kecil, ayat yang bawah sekali kan. Lepas tu kita akan naik ke atas, ke atas, ke atas. Dan dalam surah Al-Kafirun ini, kita pergi kepada surah An-Nasr, surah tentang kemenangan. Sebelum diberikan kemenangan, di mana umat Islam ataupun kaum Quraisy ini berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam, maka kita akan lihat bagaimana situasi orang kafirun ini. Situasi orang musyrikin waktu dia tak nak terima Islam ni, kita tengok dia punya bagaimana keadaan. Kita nak lihat bagaimana juga dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berhadapan dengan orang-orang musyrikin ini yang tak nak terima kebenaran, yang memperolok-olokkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menolak setiap apa yang dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab Nabi membawa kebenaran, Nabi membawa wahyu untuk memperbetulkan kaum musyrikin ketika itu. Tapi mereka tak nak, ini kami punya, nenek moyang kami yang turunkan kepada kami. Tiba-tiba baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam datang untuk menghalang semua ini. Jadi dia merasakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, sebab itu yang menyebabkan mereka ini tak nak terima kebenaran yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling penting mereka ini menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di dalam Al-Quran. Maka kita akan lihat bagaimana situasi orang kafirun ini, dan kita akan lihat juga mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah ini dipanggil sebagai surah Al-Kafirun. Kenapa Allah tidak menggunakan ayyuhal musyrikun? Sebabnya waktu ini kan kaum musyrikin Mekah kan, kaum Quraisy, kaum musyrikin Mekah, tetapi Allah menggunakan kalimah Al-Kafirun. Nanti kita akan lihat mengapa pemilihan perkataan yang Allah Subhanahu Wa Taala gunakan di dalam surah ini. Baik, surah Al-Kafirun ini saya yakin dan pasti ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan ada yang hafal dah. Hari-hari baca, silap-silap setiap solat ni kita baca dalam setiap rakaat kita. Antaranya surahnya mudah, tidaklah panjang sangat, ayatnya pendek-pendek kan. Kalau juzuk ammah yang 30 kat hujung-hujung ni pendek, memang kita bawa dalam solat kita kan. Tapi hari ini tuan-tuan dan puan-puan, mari kita sama-sama tadabur
kita menghayati setiap apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan kepada kita. Dan kita kena lihat bahawa surah Al-Kafirun ini Allah berbicara tentang orang-orang kafir. Tentang orang-orang musyrikin Mekah yang mempersoalkan tentang sembahan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila kita lihat pada surah ini, walaupun Allah sedang berbicara tentang orang kafir ini, orang kafirun ini, orang musyrikin Mekah ini, maka kita kena meletakkan diri kita di dalam surah ini. Bila kita tadabbur kan, antara tips untuk kita bertadabbur ini tuan-tuan dan puan-puan, kita kena tanyakan pada diri kita, apa sebenarnya yang Allah nak sampaikan kepada aku dan apa pengajaran yang aku nak ambil daripada ayat ini untuk aku gunakan dalam sepanjang perjalanan hidup aku. Dan dalam ayat ataupun dalam surah Al-Kafirun ini juga tuan-tuan dan puan-puan, ia menunjukkan bagaimana dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua juga berperanan sebagai seorang pendakwah ataupun sebagai seorang penyeru kebaikan. Baik, insya-Allah kita akan masuk kepada surah Al-Kafirun. Yang pertama kita lihat surah yang ni saya terlupa nak tukar, jadi kita ambil daripada yang lepas je. Okey. Dan surah Al-Kafirun ini kita lihat pada ayat ini, dia adalah status makiyah. Kita lihat surah ini tentang surah yang pendek, kemudian ia mudah sangat nak dibaca kan. Sebab apa kita kena lihat daripada susunan surah ini, supaya kita lebih sedar, supaya kita tahu di mana letaknya surah ini di dalam Al-Quran. Dan surah Al-Kafirun terletak pada juzuk yang ke-30. Dan surah sebelum Al-Kawthar. Nanti kita akan lihat juga surah Al-Kawthar. Ayatnya pendek-pendek-pendek, tapi kan tuan-tuan dan puan-puan, dia sebenarnya memberikan kesan yang besar, kesan yang mendalam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan maka daripada itu juga seharusnya ia memberikan kesan kepada kita insya-Allah. Dan surah ini turun selepas surah Al-Ma'un. Muka surat mushaf surah dia adalah pada muka surat 603. Dan jika tuan-tuan dan puan-puan ada mushaf Al-Quran kan, alangkah baiknya, alangkah indahnya tuan-tuan dan puan-puan ada sekali kita punya mushaf tu, supaya kita bila nanti kita baca Al-Quran ataupun kita bawa ayat ini dalam solat, mudah-mudahan ia memberikan kesan dalam penghayatan solat kita, dalam bacaan-bacaan kita ketika kita melafazkan ayat-ayat tersebut. Baik, surah Al-Kafirun ini kita akan lihat. Yang pertama adalah tentang nama surah. Itu memang kita akan melihatlah daripada sebelum kita nak tadabbur, sangat-sangat baik untuk kita memahami tentang nama surah ini. Kerana apa? Kerana nama surah ini dia bukan biasa-biasa tuan-tuan dan puan-puan. Sebab ambil berat nama surah ini, ianya bukanlah yang diada-adakan, ia adalah nama yang Allah Ta'ala berikan kepada di dalam susunan ayat-ayat Al-Quran ini. Maka surah Al-Kafirun ini, ia disebutkan dalam ayatnya pertama kan, Qul ya ayyuhal kafirun. Maka daripada surah ini, daripada ayat yang pertama, ia nama surah ini disebutkan sempena ambil daripada ayat yang pertama. Maka surah ini dia adalah sebagai pembuktian bahawa Allah Maha mengetahui masa hadapan. Allah mengetahui masa hadapan terutamanya pada pimpinan-pimpinan Mekah. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada lag macam internet tak baik ataupun ada suara tak dengar, slide tak nampak, nanti buka je mic ya. Sebab kalau message ataupun dekat komen, saya tak nampak sebabnya kita tengah buka slide kan. Jadi boleh je buka mic supaya saya dapatlah tahu kalau ada masalah-masalah ni kan. Okay, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan kita pada malam ni ya, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, mari kita lihat surah ini nak membuktikan bahawa Allah ini Maha mengetahui bahawa pada masa hadapan ini, bahawa Al-Quran ini dia bukan bercerita tentang kisah-kisah dahulu. Dia bukan bercerita tentang kisah-kisah semasa. Ia adalah menceritakan tentang kisah terdahulu, semasa
dan pada masa hadapan. Antaranya tentang masa hadapan ini kita boleh melihat daripada surah An-Naba' sendiri. Allah menceritakan tentang hari kiamat, Allah menceritakan tentang azab kubur, Allah menceritakan tentang azab neraka, tentang nikmat syurga. Maka kita perlu melihat bahawa Al-Quran ini adalah sebagai panduan dan pedoman dalam kehidupan kita. Dan Nabi SAW ingatkan kepada kita, kalau kamu tak nak tersesat, kalau kamu nak selamat di dunia dan di akhirat ini, wahai Aini, wahai Cik Zaim, wahai kita semua, kita kena ambil Al-Quran dan As-Sunnah ini sebagai pegangan kita. Terutama tuan-tuan dan puan-puan, pada akhir zaman ini banyak yang berlaku kan kalau kita lihat, maka kita kena sungguh-sungguh ambil intipati daripada Al-Quran. Kena memahami, menghayati dan hidupkan apa yang perlu kita lakukan setelah kita memahami daripada surah tersebut, daripada ayat tersebut. Maka pada surah Al-Kafirun ini, Allah memberikan pembuktian bahawa Allah ini maha mengetahui tentang masa hadapan. Iaitu tentang pimpinan Mekah, mereka ini memilih tidak beriman sehinggalah kesemuanya mati di Badar sebagai Al-Kafirun. Maka kita lihat di sini bahawa Allah tahu dah bahawa pimpinan-pimpinan Mekah ini dia tidak akan memilih untuk beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi SAW dan akhirnya mereka ini mati sebagai seorang yang kafir. Maka pada surah ini mengingatkan kepada kita bahawa ketika kita melihat surah Al-Kafirun, kita nak tahu bahawa Allah ini maha mengetahui tentang masa hadapan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita boleh ambil iktibar daripada ayat di sini bahawa pada masa hadapan kita itu adalah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh kan, kita kadang-kadang terlalu merisaukan tentang masa hadapan kita. Ada orang dia sampai stres. Tuan-tuan dan puan-puan perasan tak? Ada orang sampai stres memikirkan masa hadapan. Sedangkan masa hadapan ini yang belum lagi berlaku dan semestinya masa hadapan ini adalah dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang benar kita boleh berusaha, kita boleh melakukan inisiatif-inisiatif, tetapi jangan sampai kita punya usaha itu kita letakkan melebihi daripada kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan dan puan-puan, yakinlah adanya Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mengetahui setiap apa yang akan berlaku, yang sedang berlaku ataupun yang telah berlaku. Dan ini yang disebutkan di dalam surah Al-Kafirun. Maka kita pergi yang seterusnya. Antara objektif surah Al-Kafirun ini, tuan-tuan dan puan-puan, objektif surah ini, surah kedua dari 5 surah bermula dengan kul. Iaitu surah Al-Jin, surah Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Dan kita lihat bahawa kita dah pergi menelusuri surah An-Nas, kita dah melalui surah Al-Falaq, Al-Ikhlas dan sekarang kita berada di dalam surah Al-Kafirun yang dimulakan dengan kalimah kul. Dan kita sudah mengetahui juga kenapa Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kalimah kul di hadapannya adalah supaya kul ini agar baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan, iaitu minta baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya sampaikan kepada mereka ini, supaya beri tahu kepada mereka. Dan kalau kita lihat surah An-Nas ini, kul a'udzu bi rabbin nas, kita melihat Allah mulakan dengan kul a'udzu bi rabbil falaq, bahawa Allah memerintahkan agar baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkatalah kepada mereka, sampaikan kepada mereka. Maka bila kita dengar je kalimah kul ini dimulakan dengan kalimah kul, maka kita perlu fokus, kita perlu ambil perhatian apa sebenarnya yang Allah nak sampaikan kepada kita ni. Dan kul ini sebenarnya nak beri kita ni fokus. Kadang-kadang kita ini terleka, terlalai. Tetapi bila Allah Subhanahu Wa Taala letakkan kalimah kul, ia memberikan kita kesedaran, oh ada sesuatu yang Allah nak sampaikan kepada kita lah.
Maka inilah disebutkan kul. Ayat luar. Ayanda? Sekejap ya. Okey, baik. Kemudian pada ayat ini kita nak lihat bahawa antara objektif surah ini juga adalah Islam dan syirik dia tidak boleh berkompromi sama sekali. Dia maksudnya kalaulah ada orang dia nak supaya berkompromi antara Islam dan syirik ini, maka objektif surah ini dia tidak boleh berkompromi sama sekali. Dan kita akan lihat dalam ayat surah Al-Kafirun ini banyak Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kalimah la la nafiyah, iaitu bermaksud tidak. Masa tak boleh berkompromi sama sekali dengan kesyirikan. Maka ayat ini, surah Al-Kafirun ini, dia nak bawa bahawa kalau Islam ini dia tidak boleh bercampur dengan kesyirikan. Islam itu mestilah Islam yang syumul, Islam yang tidak menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini objektif surah dia. Kemudian daripada sirah surah ini pula tentang surah Al-Kafirun, ia diturunkan pada fasa yang kedua, iaitu permulaan dakwah secara terus terang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada situlah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan kaum mereka, dengan kaum Quraisy ini, dan dengan banyak penerimaan yang mereka ini tidak boleh terima untuk dakwah baginda Nabi. Tuan-tuan dan puan-puan sekejap ya. Sekejap. Okay, baik, kita akan sambung seterusnya. Dan daripada sirah surah ini juga dia adalah usaha seterusnya mereka memberi cadangan agar setahun menyembah Lata Uzzah dan setahun menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, atau sekadar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengucup sahaja berhala. Ini yang mereka ini, orang-orang musyrikin Mekah ini, mereka ini memberikan cadangan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seolah-olah mereka ini nak memberikan, menyebarkan kebenaran kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Nabi sedang berusaha untuk membetulkan mereka ini, membetulkan orang musyrikin Mekah ini. Tetapi mereka pula yang bagi cadangan. Wah, dia bagi tahu supaya Nabi menyembah Lata Uzzah. Lata Uzzah ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia adalah nama berhala. Dan begitu kita lihat orang musyrikin Mekah ini, kalau kita perasan di dalam surah ataupun di dalam Asma'ul Husna, ada nama Allah iaitu Allah. Allah dan Al-Aziz, kan? Kita lihat Uzzah ini, mereka ini ambil daripada nama Allah Al-Aziz sebab mereka tahu bahawa adanya Tuhan orang Islam ni maha perkasa. Maka dia ambil daripada nama Al-Aziz ini, dia jadikan sebagai Al-Uzzah. Kalau kita ingat nama Al-Ain dengan Zai ni, kan, mereka ambil nama Uzzah ini sempena nama Tuhan kita yang maha perkasa. Maka dia nak juga Tuhan dia ni maha perkasa, dia Tuhan dia ni perkasa, jadi dia ambil nama Uzzah. Dan Allah ini, iaitu Lafzul Jalalah, adalah nama yang mulia, nama yang paling tinggi, kan. Maka diletakkan Al-Alaz, kan. Al-Alaz, kan. Dia buat macam ni. Jadi dia ambil nama dia adalah Lata. Lata. Dia ambil daripada Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang indah itu. Begitu nak katanya mereka ini pun ada Tuhan mereka juga, kata dia. Ada Tuhan mereka juga yang memiliki nama yang mulia dan maha perkasa. Hakikatnya mereka ini diambil daripada nama-nama Allah yang indah. Maka ini adalah sirah surah daripada surah Al-Kafirun. Maka kita perlu memahami sirah surah ini supaya kita tahu kenapa surah ini turun. Apa yang berlaku di dalam surah ini? Oh, rupa-rupanya mereka ni nak ajak baginda Nabi supaya cubalah sembah Lata Uzzah ni dalam setahun dua gitu. Lepas tu nanti mereka pula lah, setahun yang seterusnya mereka sembah Allah pula. Hakikatnya mereka tahu mereka nanti walaupun mereka menyembah Allah, tetapi hati mereka tidak mengiyakan, mereka ini tidak menerima pun apa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW.
Maka ini adalah surah-surah tentang surah Al-Kafirun. Dan inilah tuan-tuan dan puan-puan kita punya surah Al-Kafirun. Dan kita lihat daripada surah Al-Kafirun ini juga bahawa dalam Sahih Muslim disebutkan bahawa surah bahawa Rasulullah SAW ni membaca surah Al-Kafirun bersama surah Qul Huwallahu Ahad dalam solat dua rakaat sesudah tawaf. Dan surah Al-Kafirun ini juga disebutkan bahawa baginda Nabi SAW membaca surah ini dan surah Qul Huwallahu Ahad pada solat dua rakaat sunat fajar, iaitu sebelum menunaikan solat subuh. Nabi SAW akan membaca surah ini dan surah Qul Huwallahu Ahad. Maka kita boleh ambil juga untuk kita amalkan dalam kehidupan kita, dalam kita menunaikan solat-solat sunat kita insya-Allah. Dan surah Al-Kafirun ini juga diingatkan kepada kita bahawa ketika Nabi SAW mula berbaring sebelum tidur, baginda Nabi membaca Qul Ya Ayyuhal Kafirun, sebab ini adalah satu pernyataan diri sendiri bahawa kita ini bersih dari kesyirikan, daripada menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita dianjurkan untuk membaca surah Al-Kafirun, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas sebelum kita menelapkan mata kita. Dan setiap yang kita baca itu, dia ada dia punya keistimewaan yang tersendiri. Dan kita juga sudah bincangkan yang pada kelas-kelas sebelum ini. Maka bila kita tahu, kita sedaya upaya untuk amalkan, untuk lakukan dalam kehidupan seharian kita insya-Allah. Boleh tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya kita nak masuk kepada surah ini adalah satu manhaj Islam yang tegas, iaitu surah ini menyebutkan bahawa kita tiada kompromi dalam agama. Sebagaimana kita lihat tadi sirah surah tadi kan, bahawa mereka ini ajak baginda Nabi supaya dalam setahun dua ni pergilah sembah Lata dan Uzza ni. Nanti mereka akan sembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka minta Nabi ni cium sekejap je berhala mereka ini. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan itu. Kerana apa? Kerana tiada kompromi dalam agama apabila melibatkan akidah. Apabila melibatkan akidah tentang kepercayaan, tentang penyembahan kita, maka tiada kompromi di dalam agama kita. Maka kita wajib berlepas diri secara mutlak dari agama dan segala sembahan mereka itu sekarang ataupun pada masa depan. Maka kita belajar daripada surah ini bahawa kita perlu ada sikap yang tegas, kita perlu ada stand, orang katakan stand, pendirian bahawa agama Islam ini adalah agama yang benar, agama Islam ini adalah agama yang syumul, yang kita anuti ini bahawa tidak ada agama selain daripada agama Islam yang lebih sempurna, yang lebih baik daripada itu. Maka di sini kita lihat bahawa tiada kompromi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita ingat pada ayat ini, tiada kompromi dalam agama. Sebab itu bila kita tahu tentang orang yang mengambil kesempatan menggunakan, sebagai contoh kan kes berlaku tentang stokin yang ada kalimah Allah sebagai contoh. Ini adalah kita berkaitan dengan kita punya agama juga. Maka kita perlu ambil tindakan kalau kita ada kuasa untuk viral, kita viralkan bahawa ini bukanlah yang diajarkan oleh agama kita. Maka kita kalau ada berkaitan dengan akidah kita, maka kita perlu ada stand, kita ada pendirian yang tegas. Ini daripada surah Al-Kafirun. Maka dalam surah Al-Kafirun ini juga dia terdapat lima surah yang bermula dengan kalimah kul tadi kan. Dan pada surah jin, kita nak lihat tadi kita melihat surah, lima surah bermula dengan kul secara umum. Sekarang kita lihat adanya surah jin, surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Tiga daripada surah ini tuan-tuan dan puan-puan, ia disebutkan sebagai surah Al-Ikhlas. Tiga-tiga ini dia dalam satu rumah surah Al-Ikhlas, iaitu bebas dari segala bentuk syirik dan ikhlas dari sudut etikot kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tiga surah yang tadi. Kemudian dua surah yang selepas itu adalah surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Ia pula dibaca untuk kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang disebutkan Al-Mu'awwizatain, dari segala perkara buruk. Sekejap ya. Bagi pagi ayan dia.
Mula kelas siap. Pergi dekat Ayanda. Dekat Ayanda Rahman. Boleh tengok kamu tak? Okey, baik, kita terus sambung kepada lima surah yang bermula dari kul tadi. Jadi ini adalah kelas kita ataupun klasifikasi kita bahawa jin al-kafirun dan ikhlas ini dia menyebutkan tentang i'tiqad dalam kita mempercayai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan surah Al-Falaq ini dan surah An-Nas dia minta perlindungan daripada Allah SWT dari segala perkara keburukan. Maka dua-dua ini sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Kerana apa? Yang pertama tadi ia berkaitan dengan bentuk penyembahan kita bahawa kita tidak mahu berlaku kesyirikan kepada Allah SWT. Dan yang kedua, kita minta perlindungan daripada perkara-perkara buruk yang menimpa diri kita. Tidak kiralah dalam surah Al-Falaq dan surah An-Nas ini adanya berlaku hasad dengki, adanya berlakunya bomoh, jin, pawang-pawang ini kan. Dan surah An-Nas ini kita minta daripada kejahatan-kejahatan yang berlaku daripada manusia. Maka kita minta Allah supaya melindungi daripada perkara keburukan. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita nak pergi kepada ayat yang pertama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Maka kita lihat pada ayat ini dimulakan dengan kalimah qul. Kalimah qul ini supaya apa tadi? Qul ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita. Menyampaikan kepada orang-orang yang diseru ini. Maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah olehmu wahai utusanku, wahai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir, al kafirun. Jadi kita nak lihat dekat sini tuan-tuan dan puan-puan, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kalimah al-kafirun, bukan al-musyrikun ataupun qul ya ayyuhal musyrikun. Tidak, Allah menggunakan kalimah qul ya ayyuhal kafirun. Maka persoalan di sini adalah kita nak lihat bahawa tuan-tuan dan puan-puan, kenapa Allah SWT kata wahai orang kafir, ya ayyuhal kafirun, bukan wahai orang musyrikin. Sedangkan baginda Nabi SAW berhadapan dengan orang-orang musyrikin Mekah ketika itu. Maka ini jawapannya, kerana kalimah kafir ini sendiri, kafir ini dia merangkumi segala jenis dan bentuk kafir. Segala jenis dan bentuk kafir iaitu mereka ini tidak beriman, mereka tidak menyembah Allah, sama ada mereka ini kafir yang zahir atau yang batin, kafir yang sombong takabur. Dan ini semua yang berlaku kepada kaum musyrikin ketika itu. Maka Allah meletakkan nama kafir sebab Allah tahu bahawa mereka ini tergolong dalam golongan yang disebutkan oleh Allah SWT merangkumi segala jenis dan bentuk kafir. Apa yang mereka buat? Mereka ini tidak beriman kepada Allah. Mereka tidak menyembah Allah, tetapi mereka menyembah kayu, mereka menyembah batu. Sedangkan kalau secara logiknya kita mereka ini yang membina batu tersebut, mereka yang membina kayu-kayu itu tersebut, lalu mereka ini menyembah benda-benda itu. Dan kalau kita fikir kepada logiknya, dahlah mereka yang buat, lepas tu mereka yang menyembah benda yang mereka reka itu tadi. Maka kita nak lihat di sini, inilah yang berlaku kepada orang kafir ketika itu, yang berlaku pada musyrikin Mekah. Dan sebab itulah mereka ini dipanggil sebagai digunakan kalimah kafirun ini. Maka itu ayat yang pertama. Kemudian pada sebelum kita masuk kepada ayat yang kedua ini, maka kalimah kul tadi kita tahu bahawa
Allah memerintahkan kepada Nabi supaya sampaikan kepada orang-orang kafir itu, yang sejak mulanya baginda Nabi SAW menyebarkan dakwah, apatah lagi dakwah secara terang-terangan ini, mereka berkeras menentang baginda Nabi SAW. Dan sudah diketahui dalam ilmu Allah Ta'ala bahawa sampai saat terakhir pun mereka ini tidaklah akan menerima kebenaran yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Mereka menentang, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tegas dalam sikapnya menentang penyembahan mereka kepada berhala. Sebab itulah daripada ayat ini kita belajar bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka ini menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi ada stand, Nabi tetap tegas dalam berkaitan dengan akidah. Itu yang pertama. Kemudian pada ayat yang kedua, Allah meletakkan, Allah menggunakan kalimah la'abudu tadi yang saya sebutkan tadi kan, la'abudu. Ya, itu ini ini adalah la'abudu ma ta'budun. Kita lihat la'abudu ma ta'budun ini yang bererti aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kita lihat tadi kan sirah surah ini kan, mereka ini mengajak kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya menyembah Lata dan Uzza ini. Setahun dua lah pergi menyembah kepada Lata dan Uzza ni, nak tengok macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Ataupun kalau tak nak pun aku cuplah sikit-sikit berhala kami ni. Nabi kan ada beritahu dekat Nabi ni kan. Tapi Nabi kata apa? La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Maka di sini kalau kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, bahawa aku tidaklah menyembah apa yang kamu sembah ini adalah menafikan. Yang ini kita panggil sebagai la nafiyah. La nafiyah itu dia menafikan. Baginda Nabi SAW menafikan. Lam ini kalau dalam bahasa Arab, dia ada la nahiyah dengan la nafiyah. La nafiyah ini dia menafikan. Dan lagi satu, kalau ada lam itu adalah tidak. Contohnya, adakah kamu akan datang ke sekolah esok? Kita kata tidak, saya tidak hadir kerana ada urusan keluarga. Maka di situ adalah la nahiyah, tidak. Tapi kalau la nafiyah ini menafikan bahawa Nabi SAW tak akan menyembah apa yang orang kaum Quraisy tadi menyembah, iaitu berhala-berhala tadi. Maka ini nak membuatkan, nak menafikan perbuatan tersebut, bahawa perbuatan begitu tidaklah pernah Nabi SAW akan kerjakan. Maka kita lihat apa yang nak kita katakan itu, bahawa aku tidak akan sembah sampai bila-bila apa yang kamu sembah itu daripada segala sembahan dan ibadah yang batil. Maka kita hanya menyembah dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang berkuasa, dan tidak akan sekali-kali menyembah, tadi merujuk kepada la tadi, lam tadi itu, yang apa yang mereka sembah itu pada masa akan datang nanti pun kita tidak akan sembah dengan berhala yang mereka ajak tadi itu. Maka inilah nak menunjukkan bahawa kita kena katakan, kalau kita kata tidak, mesti kita perlu katakan tidak kepada mereka ini untuk mereka tadi mengajak kita. Dan hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat banyak sebenarnya yang mereka ini secara kita tidak sedar sebenarnya mereka telah masuk sedikit demi sedikit. Maka akhir zaman ini mesti kita kena berhati-hati, kita kena kuatkan pegangan kita, keimanan kita, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar menyelamatkan iman kita ini, memberi kesejahteraan kepada keimanan kita. Sebab mereka ini juga ada agenda yang tersendiri yang kita tak perasan pun, terutama kepada anak-anak muda, pada anak-anak muda yang sedang orang kata baru nak up. Jadi dekat situlah kita perlu berhati-hati. Dan pada ayat yang seterusnya Allah meletakkan wala antum abiduna ma'abud, dan pada ayat yang kelima pun diletakkan dengan ayat tersebut. Dan tuan-tuan dan puan-puan, ini bukanlah secara nak dikatakan, ini bukanlah pengulangan yang tidak bermakna. Sebenarnya kita nampak macam pengulangan kan, sebenarnya ini adalah penegasan, adalah takkid
iaitu Allah Subhanahu Wa Taala nak mengingatkan kepada kita, nak memberikan penegasan bahawa wala antum abidu nama a'bud, yang bermaksud aku tidak akan menyembah apa yang kamu, kita tengok kat sini tadi, dan kamu tidak mahu menyembah yang ini Allah yang aku sembah. Sebab itu Nabi SAW pun diberi, diperintahkan oleh Allah SWT bahawa, dan kamu ini, orang kaum musyrikin ini, kamu ni dah tahu dah kamu ini tidak mahu menyembah Allah pun yang aku sembah ni. Kamu tak akan menyembah pun, kamu tidak akan menerima pun kebenaran, walaupun kamu mengajak supaya setahun dua je nanti, selepas tu aku pula lah akan menyembah kepada Tuhan kamu. Sebenarnya mereka ini tidak akan sekali-kali menundukkan mereka punya hati untuk menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi kata, dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah. Pada ayat yang pertama ini, ia berkaitan dengan semasa. Ia berkaitan dengan now, apa dia katakan sebagai ini yang sedang berlaku. Dan yang lagi satu ini adalah pada masa hadapan. Waktu hadapan pun nanti kamu tidak akan sekali-kali akan menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab surah Al-Kafirun ini adalah berkenaan tentang masa depan. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri tahu apa yang ada di dalam hati-hati mereka ini. Dan ini adalah pada masa depan. Okey, kita lihat di sini. Maka pengulangan di sini ia bukanlah amah. Contohkan kalau kita sebagai orang yang menulis puisi ataupun sajak, kalau ada pengulangan tu, dia menjadi sedap kan kita punya sajak, kita punya puisi tu. Tetapi tidak di dalam Al-Quran. Walaupun ada pengulangan, ayat yang sama, bentuk yang sama, dia adalah membawa makna yang berbeza. Maka pada ayat ini, pengulangan yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan, tidak ada toleransi dalam ayat ini kerana kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, mereka sembah berhala atau selainnya. Ayat ini dia tidak berulang, tetapi dia nak memberikan penegasan bahawa sekarang ni pun kamu tak sembah Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan pada masa akan datang pun kamu tidak akan sembah Allah juga. Maka ini yang dia nak merujukkan bahawa ayat yang ketiga merujuk pada waktu semasa, iaitu waktu sekarang ni yang Nabi SAW berhadapan dengan mereka ini. Dan ayat yang keenam dia merujuk pada masa hadapan. Dan akhirnya mereka ini ketika di dalam Badar, mereka ini mati ataupun meninggal sebagai seorang yang kafir. Sebab Allah tahu dah akan mereka punya hati-hati ini. Baik, kemudian kita lihat kepada yang terakhirnya pada lakum dinukum waliyadin. Kalau kita lihat wala ana abidum ma abadtum ini, sebelum kita pergi lakum dinukum waliyadin, wala ana abidum ma abadtum, dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat. Kita lihat di sini, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak akan menyembah apa yang dekat sini nak menafikan bahawa mereka ini tidak akan menyembah sebagaimana apa yang aku sembah, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada ayat ini, dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat kepada berhala-berhala kamu. Dan di ini menunjukkan bahawa selain daripada kita sembah itu yang berlainan, kerana apa? Kerana kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, mereka ini menyembah kepada berhala. Kalau kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan melakukan solat, dan di dalam syarat rukun yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita ada kita punya ibadah, kita ada kita punya syarat, kita ada kita punya rukun. Sebagai contoh, solat itu ada syarat dia, ada rukun dia, ada syarat wajib, ada syarat sah dia. Tetapi mereka ini, kita melihat sedangkan mereka ini, kamu ini menyembah berhala, sangatlah berbeza dengan cara aku menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah tidak dapat pegangan kita ini, masing-masing ini dikompromi, didamaikan dengan kesyirikan. Maka pada ayat yang keenam ini, lakum dinukum waliyadin, setelah yang terakhir ini, tuan-tuan dan puan-puan,
Allah mengakhiri ayat ini dengan lakum dinukum waliyadin. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tutup dengan surah tutup surah ini dengan ayat lakum dinukum waliyadin, iaitu bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku. Dan ayat ini sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak sebutkan dia, Allah meletakkan pada akhir ini adalah setelah kita setelah kita meneruskan jalan dakwah. Sebagai contoh kan, ini contoh jalan perjalanan dakwah kita. Dan kita dah usaha dah, kita dah ajak, kita dah usaha, kita tulis kat sini, kita dah usaha, kita dah ajak, kita dah berlakukan pelbagai inisiatif untuk mereka ini mengenali Islam, kita nak mereka ini mendapatkan kebenaran. Maka selepas kita dah usaha, kita dah ajak, tetapi mereka tidak mahu juga, tak mahu terima, maka ayatnya lakum dinukum walijadin, bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku. Maka di sini kita kena buat usaha ni dulu, tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena usaha, kena ajak, kena buat sesuatu inisiatif yang mengajak mereka kepada mengenali agama kita, mengenali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau mereka tidak mahu, mereka tak nak juga, maka itu terpulanglah kepada kamu. Agama kamu itu untuk kamu, agama kami, kami ada cara kami sendiri. Maka kenapa Allah tutup surah ini dengan ayat ini? Ayat-ayat yang sebelumnya adalah membebaskan diri. Kita lihat. Jauh juga dia, tahu mana tu. Ayat telefon. Okay. 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 Eh? Okay. Oh, yalah, yalah, jalan jeng lah. Jadi apa kita? Okay, boleh. Kita sambungkan. Okey, ayat-ayat yang sebelumnya ni kita lihat kan, tuan-tuan dan puan-puan, pada ayat yang pertama, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat dan ayat kelima ini dia berkaitan dengan a'budu, abidun, ma'abud, ana abidun, ma'abattum, wala antum abiduna, ma'abud. Jadi kita lihat di sini pada ayat-ayat 1 hingga 5 ini, kita membebaskan diri daripada sebarang bentuk kesyirikan dan menolak segala agama lain serta segala bentuk amalan lain. Sebab itu ada kalimah lam ini. La, kita menolak. Tidak, tidak, kita menafikan. Kita menafikan bahawa tidak ada secara sembahan selain kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak ada bentuk amalan lain melainkan kita akan melakukan solat untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada ayat ini, tuan-tuan dan puan-puan, dia menegaskan jika kamu tidak mahu juga meninggalkan syirik, kamu tidak mahu masuk ke dalam Islam, kamu tidak mahu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka terserahlah kepada kamu. Sebab apa, tuan-tuan dan puan-puan? Kerana hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berperanan sebagai seorang pendakwah, kita berperanan sebagai seorang penyeru kebaikan, maka usaha-usaha yang kita boleh lakukan, kita buat. Dan kalaulah tentang penerimaan, tentang kebenaran, mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Maka daripada situ kita belajar bahawa kalau mereka dah tak nak, tak apalah, terserah kepada kamu. Yang penting kita ini dah buat usaha, kita dah ajak dia, kita dah berikan penerangan. Maka kalau dia tidak mahu, tidak mengapa, terserahlah kepada mereka, kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebaik-baik pemberi hidayah, sebaik-baik memberikan kebenaran itu. Maka tuan-tuan dan puan-puan, kita nak lihat pada ayat ini, walaupun pendek kan tuan-tuan dan puan-puan, tentang kesyirikan ataupun tentang menafikan kesyirikan, menolak segala agama yang lain selain daripada agama Islam, maka ini mengingatkan kepada kita kerja dakwah kita masih panjang, tuan-tuan dan puan-puan. Ramai lagi orang yang belum kenal Islam, ramai lagi orang yang belum mengenali Allah Subhanahu Wa Taala, ramai lagi orang yang belum mengikuti jalan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini adalah perintah ataupun motivasi kepada kita bahawa ini yang dilakukan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, maka kita nak lihat daripada ayat ini, pengajaran ayat yang kita nak tengok daripada surah Al-Kafirun ini. Yang pertama, tugas dakwah atau menyeru kebaikan adalah kewajipan kita semua.
kalaulah kita ni sebutkan sebagai tugas dakwah ni, kita rasa beratlah. Sebab apa? Sebab saya tak ada rasa, saya tak ada ilmu ni. Saya rasa macam saya tak mampulah nak pergi berdakwah. Dengan duit pun tak ada kan. Jadi kita rasa macam beratnya dakwah ni. Tapi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kita semua ini adalah penyeru kebaikan. Bila sebut penyeru kebaikan ni, dia rasa macam ringan sikit. Sebab dakwah ni kita tahu macam berat kan. Tapi bila kita kata tak nak berdakwah, kita pakai perkataan menyeru kebaikan. Sebab apa? Dia berasal daripada da'a. Da'a. Iaitu kita menyeru dakwah ini. Jadi da'a ini dia jadi perkataan dakwah. Dia menjadi perkataan da'i. Maka tuan-tuan dan puan-puan, kita semua adalah da'i. Kita tidak boleh menghukum sesuka hati, tetapi kita boleh memberikan jalan, menunjukkan jalan kepada kebenaran. Maka itu adalah usaha kita. Yang memberikan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita punya peranan sebagai penyeru kebaikan adalah kewajipan untuk kita semua. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat daripada ayat ini berlaku ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan menyebarkan kebaikan kepada kaum musyrikin ketika itu. Sedangkan tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat para nabi juga, Nabi Nuh alaihi salam memberikan dakwah atau menyeru kebaikan kepada anak dan isterinya ketika banjir besar. Namun begitu, tidaklah dapat menyelamatkan anak-anak mereka, tetapi itu adalah kewajipan kita semua. Kalau kita sebagai seorang ayah, kita seru kebaikan kepada anak-anak. Kita kita seorang suami kepada isteri, jika kita seorang bos kepada staf, jika kita seorang pekerja, kita boleh menyeru kebaikan kepada bos kita. Maka kita punya kewajipan adalah semua perlu memainkan peranan dakwah ini. Maka tuan-tuan dan puan-puan, jangan rasa berat. Jangan rasa kita ni tak pandai lah. Aku tak pandai bercakap. Aku bukan ustazah. Bukan kelulusan-kelulusan agama ni. Maka kita rasa kita rendah diri. Kita tak layak untuk sampaikan kebaikan itu. Sedangkan tuan-tuan dan puan-puan, kebaikan yang tuan-tuan puan berikan itu barangkali mungkin nampak kecil, tetapi mana tahu ada menyentuh hati orang-orang yang mendengar, orang-orang yang melihat, maka ada kebaikan daripada itu. Dan yang kedua, kita mesti tegas dalam pegangan kita. Kita kena pergi, kita mesti tegas sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud. Dan kita ketika kita tegas dalam pegangan kita bahawa Islam ini agama yang benar, Islam ini agama yang syumul, tiada yang lebih baik daripada agama Islam, dan kita mesti nyatakan bahawa apa yang mereka pegang itu adalah salah. Memang secara jelas ya, macam mana kita tahu ia salah? Tidak lain dan tidak bukan, kita berusaha memahami Al-Quran, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, kita berusaha mencari ilmu, menimba ilmu, dan daripada situlah kita dapat bezakan mana yang benar, mana yang salah. Tetapi kita sebagai umat Islam, tuan-tuan dan puan-puan, jangan kita sesuka hati pula nak kafirkan orang lain. Kita dok tengok orang tu tak kena dengan kita kan, menyimpang sikit je, tapi sama-sama Islam tu, kita dok bagi kafirkan orang lain. Ini yang kita tak nak, jangan kafirkan orang lain sesuka hati. Sebab apa? Sebab sesama Islam ini jaga ukhuwah. Kerana ukhuwah Islamiah inilah yang kita nak tunjukkan kepada orang-orang di luar sana yang belum lagi Islam. Maka jangan kita sesuka hati, kita duk bergaduh-gaduh kan. Akhirnya kita duk kafirkan orang. Na'uzubillah min zalik. Kita minta dijauhkan daripada perkara ini. Dan yang ketiga, Allah menilai pada usaha kita berjaya atau tidak itu adalah dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan dan puan-puan, orang kafir ni dia tidak percaya akan hari pembalasan, hari akhirat. Dan mana kalau kita lihat dalam surah An-Naba kan, tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ni saya bersama dengan satu kumpulan halaqah muslimat lah di Bangi kan, kelas online juga, sedang dalam surah An-Naba. Jadi bila lihat pada surah Al-Kafirun ini, dia ada kita boleh melihat bahawa orang-orang kafir ini, orang-orang yang tidak beriman ini, mereka ini tidak mempercayai hari pembalasan, hari akan dihisap, di mana mereka ini
melakukan kebaikan, selalunya mereka tidak mengharapkan adanya ganjaran-ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berbeza orang beriman dengan orang yang tidak beriman ini. Ketika kita ini melakukan usaha-usaha dakwah, kerja-kerja dakwah, tuan-tuan dan puan-puan, yakinlah Allah menilai pada usaha kita. Allah menilai apa setiap titik peluh yang kita lakukan. Maka jangan rasa sedih, jangan rasa putus asa kerana setiap usaha kita bukanlah sia-sia. Mungkin barangkali kita punya kebaikan tidak dipandang, kebaikan kita mungkin dipandang sepi ataupun orang tak pandang pun kita ni buat kebaikan. Tapi percayalah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan pandang. Walaupun kita mengalihkan batu kecil di tepi jalan, Allah Subhanahu Wa Taala akan menilai. Dan dalam kita membuat usaha itu nak mengajak orang untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berjaya atau tidak itu adalah dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Allah akan melihat apa usaha kita dalam menjadikan sesuatu perkara itu berjaya ataupun tidak itu tadi. Apa usaha kita dalam dakwah, apa usaha kita dalam menyeru kebaikan, ini yang Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya. Dan tuan-tuan dan puan-puan, saya teringatkan waktu dalam surah An-Nasr itu berkaitan dengan kemenangan, betul? Kemenangan di mana orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Dan ini adalah tentang surah Al-Kafirun ini, tentang situasi orang kafir ini, mereka ini tidak mahu menerima kebenaran. Jadi pada surah yang seterusnya adalah An-Nasr ini, surah tentang kemenangan, orang dah mula terima Islam. Jadi saya nak ceritakan tuan-tuan dan puan-puan, semasa saya musafir ataupun saya menyertai pembangunan mu'alaf mentawai dekat Sumatera Barat, kan. Dan kalau kita lihat, kan, dekat sini, dekat dalam mentawai ini dekat Sumatera Barat, nak pergi ke sana pun dalam 12 jam hingga 14 jam kita naik gombolo. Gombolo ni dia adalah satu kapal yang besar. Waktu dalam tu memang dah muntah, memang dah orang kata memang pening tu, sebab saya mabuk laut, kan. Jadi rasa pening dia muntah tu memang dah tak rupa orang dah dekat dalam atas gombolo tu. Maka sekejap ya, sekejap je. Sikit lagi. Okey. Jadi dekat situ bila kita lihat, kan, masa dalam dakwah nak pergi ke mentawai tu tuan dan puan-puan, nak masuk dalam perkampungan, nak pergi menyebarkan agama Islam itu, kita nak ajak mereka ini sebenarnya mu'alaf dah, mereka mu'alaf. Tapi yang bila kami sampai di sana, ada seorang daripada orang panggil Tok Siak lah, kan, dia kata dia panggil ustazah. Dia cakap, ustazah, sebenarnya kami di sini ada dalam lebih kurang 15 keluarga yang Islam, tapi sekarang tinggal 3 keluarga saja. Kami pun rasa, saya rasa pelik lah. Macam mana boleh jadi begitu, kan? Rupa-rupanya di sana ini orang-orang Kristian ini, orang-orang dia punya, kita panggil sebagai apa? Sebagai mubalik ke Kristian dia ni, kan, dia menyebarkan dakwah dia, dia bersaing dengan orang Islam. Orang Islam ataupun ustaz-ustaz yang masuk berdakwah ni sebulan sekali ataupun sebulan dua kali macam tu. Dalam dua minggu sekali, kan. Tapi orang mubalik ke Kristian ni sebab apa? Sebab dia ada harta, sebab dia ada da'i yang ramai yang memang willing, sanggup nak pergi sana, kan. Jadi masa saya pergi ke sana tu, ada mubalik-mubalik Kristian ni, dia orang datang ke rumah-rumah, maka dia orang bawa something, bawa hadiah, bawa apa semua, dan mereka ini menyebarkan agama-agama mereka. Maka di sini kita lihat bahawa Islam dengan Kristian waktu itu bersaing, nampak sangat, kan, sebab mereka mereka juga bersaing seperti kita untuk menyebarkan agama mereka. Maka nak tengok dekat sini daripada result dia tu, kenapa orang yang daripada ramai yang masuk Islam tadi tu, mu'alaf tadi, tiba-tiba dah tinggal 3 tu, antara sebabnya orang mubalik Kristian ni memang kerap masuk ke dalam kawasan tu. Kita ni da'i, orang-orang Islam ni tak mampu sebab memerlukan kewangan, kena tinggalkan keluarga, kena bermusafir lama. Jadi di situ saya membuatkan rasa macam, ya Allah, sebenarnya banyak lagi yang aku belum buat ni, ya Allah. Rasa macam ada lagi orang yang perlukan bantuan kita. Maka mu'alaf-mu'alaf tadi sebenarnya memerlukan bantuan kita ni. Untuk, maka bila kita sampai sana, mereka sangat suka sebab ada orang yang akan membimbing mereka, yang bawakan makanan untuk mereka. Itu dah memberikan
kegembiraan kepada mereka. Jadi daripada situ saya melihat bahawa usaha dakwah ini, kita gunakanlah apa sahaja yang kita ada dalam diri kita. Kalau kita ada bakat dalam menulis, gunakan penulisan kita. Kalau kita ada dalam harta, kita infakkan harta kita. Kalau kita ada tenaga, kita keluarkan tenaga kita. Kalau kita ada kebaikan-kebaikan ataupun kelebihan-kelebihan yang lain, maka gunakan sebaik-baiknya. Kerana setiap orang dia diberikan keunikan, keistimewaan masing-masing, kelebihan, maka kita yang perlu menggali, mudah-mudahan kebaikan-kebaikan itu, keistimewaan-keistimewaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, kita gunakan dalam jalan dakwah untuk menyeru kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir sekali, tuan-tuan dan puan-puan, dalam kita menyeru manusia kepada jalan Allah, terutamanya janganlah kita fikir tentang follower, kita nak popular, kita nak apa kita nak daripada habuan-habuan dunia itu. Sebab apa? Sebab andai satu hari bila kita down, kita jatuh, follower kita turun, takut-takut kita tidak ada semangat lagi untuk melakukan kerja-kerja dakwah. Sebab itu kita perlu perbetulkan niat untuk kita bawa manusia ini ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hati-hati bila kita bawa sesuatu perkara untuk membawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, takut-takut kita sebenarnya membawa orang untuk mencintai kita, untuk mengikut kepada kita. Sebab itulah bila ada seseorang, contoh influencer kan, dia buat silap sikit je, habis dah. Memang dikeluarkan keaiban-keaibannya, keburukan-keburukannya. Kita minta Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan. Biarlah kita tidak terkenal, tetapi dakwah kita sampai kepada orang-orang yang berada di sekeliling kita terutamanya. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, inilah surah Al-Kafirun yang kita nak belajar pada hari ini, bahawa selepas ini kita jangan rasa berat, kita jangan rasa bersedih hati. Kalaulah kita memang tidak ada kemampuan dari segi bercakap, kita menulislah. Kalau kita tidak ada kuasa untuk menulis, kita ambillah infak untuk harta kita. Gunakan semua yang ada untuk jalan dakwah, untuk jalan menyebarkan agama Islam ini. Barakallahu fikum, tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah surah Al-Kafirun yang kita rasa macam walaupun pendek, tapi sebenarnya dia sangat-sangat memberikan kesan kepada kita. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, ini surah Al-Kafirun ini, insya-Allah kita akan masuk kepada surah yang seterusnya, iaitu surah Al-Kawthar kita ini. Tiga ayat je tuan-tuan dan puan-puan kan. InsyaAllah kita akan bertemu lagi tuan-tuan dan puan-puan. Moga-moga tuan-tuan dan puan-puan berada dalam keadaan sihat, berada dalam keadaan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Aku luqau li haza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, kita tutup kelas kita pada malam ini insya-Allah dengan